Terlihat jelas hasil rekaman CCTV penjambretan yang dibagikan di media sosial. Di gang sempit, seorang wanita sedang duduk di depan rumah. Kemudian pelaku dengan menggunakan sepeda motor menghampiri wanita tersebut dan berhasil mengambil paksa telepon genggam milik korban. Aksi penjambretan tersebut terjadi di kawasan Asem Baris Raya RT 01 RW 05 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Personil Polsek Tebet yang sudah mengantongi bukti-bukti saat ini masih memburu kedua pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.